Indonesia YouTube aku. Jadi di video kali ini aku membuat makeup look sesuai request kalian yang ada di foto aku di Instagram maksudnya. Dan waktu pas aku di monthly favorites bulan Februari, aku sampai ke makeup look yang seperti ini, tapi ada beberapa yang aku ubah. Tapi tetap sama lah dengan si makeup look itu. Soalnya aku juga lupa itu tuh pakai apa aja. Terus ya udah akhirnya aku membuat yang seperti ini tapi mirip-mirip. So yang penasaran yang belum subscribe, please subscribe dulu lalu di-like dan di-share kali saja membantu untuk teman-teman kamu. Dan di komen selanjutnya video apalagi dan apalagi. Dan ya udah yang penasaran langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama aku sudah pakai eyeshadow primer dari Milani. Terus kita set pakai powder. Aku pakai powder dari Rimmel Stamped, tapi kalian bisa pakai powder lain atau pakai eyeshadow warna krem atau warna putih, terserah kalian. Apa sih gunanya set? Biar eyeshadownya nanti lebih smooth dan tidak lengket. Kalau menurutku sih wajib. Yang kedua, aku pakai warna ungu kepingan gitu dari Jovia Place, Jovia Palette yang warnanya Zobo. Kita aplikasikan tepat di bagian crease kita. Pokoknya kunci dari eyeshadow bagus itu blending. Rajin-rajin blending ya, aku pun masih belajar. Oke, aku ambil warna biru dari palette-nya Wet n Wet Poster Child. Aku aplikasikan warna biru di bagian dalam mata dan ujung luar mata. Kita sambungkan biar membentuk halo effect. Terus kita blend. Selanjutnya aku ngambil warna Zola, dia warna biru agak sedikit ke Tosca. Kita aplikasikan di bagian tengah-tengah itu, kekosongan hati, enggak, kekosongan mata. Lalu kita blend pakai small blending brush. Wajib ngeblend deh kalau misalkan mau eyeshadow yang seperti aku. Terus aku ngambil pigment powder, ini shade Twinkle. Aku aplikasikan di tengah-tengahnya biar lebih pigmented. Dan aku super duper suka banget. Kalau kalian gimana? Suka nggak sama eyeshadow looknya? Terus kita blend lagi. Wajib banget ya ngeblend kalau kita lagi bikin eyeshadow. Terus aku di sini pengen pakai Eleanor Jessie Girl. Ini super duper suka banget. Ini first impression aku juga. Dia super mudah, tipnya juga precise dan I love it. Oke, selanjutnya aku mau pakai hydrating serum dari Makeover. Wajib banget kita pakai pelembab sebelum bermakeup. Jadi biar lebih smooth juga permukaan mukanya, tidak kering. Terus aku mau pakai primer dari L'Oreal True Match. Aplikasikan di bagian yang pori-pori besar di muka kalian. Kalau aku sih di bagian T-zone. Kalau kalian di mana? Pasti T-zone juga. Oke, sekarang aku mau pakai Maybelline Fit Me yang shade-nya 220 Natural Beige. Aku aplikasikan pakai beauty sponge dari Real Technique dengan dabbing motion. Terus oke, kok aku diem ya? Terus kita blend lagi. Selanjutnya aku di sini pakai Makeover Camouflage Palette. Palette concealer ya, betul. Aku ambil warna yang tuanya. Aku aplikasikan di bawah mata dan yang light beige-nya aku aplikasikan di hidung. Powder. Oh my god, I love it. Kebanyakan. Oke, sekarang aku lagi suka banget cobain contour. Aku di sini pakai LA Pro Conceal yang shade-nya Toast. Aku aplikasikan di bagian yang pengen aku contour sih. Kayak di hidung, terus di rahang, di jidat, di bawah rahang. Ya, pokoknya itu. Terus kita blend. Lalu kita baking pakai Wardah Luminous Face Powder. Terus di swipe. Aplikasikan juga sekalian ke seluruh muka, bekas-bekas bedaknya. Yup, kita ratakan semua powder-powdernya ke seluruh muka biar lebih matte hasilnya. Oke, selanjutnya aku mau pakai LT Pro
Di sini untuk ke kontur, aku aplikasikan di bagian yang tadi bekas aku kontur, jadi lebih kelihatan, lebih intens. Dan time to blush on. Aku di sini pakai L'Oreal Paris yang shade-nya Sunset Glow. Jadi di sini ada sedikit shimmer ya gitu sih. So good. Tetap deh mau pakai highlight dari Wet n Wild. Ambil yang pinkinya aja deh. Soalnya kan ini look-nya pink. Kok gini banget sih? Okay, sekarang aku mau pakai eyeliner gel dari Maybelline. Aku aplikasikan di tight line, jadi biar bulu mata dan eyeliner itu menyatu, tidak ada gap. Terus, aku aplikasikan juga di lower lash line, biar mata atas dan bawah seimbang. Ini kuncinya, biar balance. Lalu, aku aplikasikan warna yang di atas, aku aplikasikan juga di bawah, biar warnanya juga lebih senada. Terus aku aplikasikan bling bling di bawah mata aku. Aku aplikasikannya ini pakai lem terus pakai pinset ditempel. Seperti itu. So mudah kan? Dan tinggal pakai lipstick, looknya selesai. Semoga mudah dipahami ya. Oke semuanya, itu dia tadi gimana caranya aku dapetin look seperti ini. Semoga kalian suka dan membantu. Kali saja kalian pengen bereksperimen dengan warna-warna eyeshadow, semoga juga kalian bisa turutin dengan apa yang aku kasih. Apalagi ya, oke itu aja deh. Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku Delmira Prabu. Aku pengen promosi kali-kali. So, ya udah segitu aja dan see you on my next video. Bye-bye.